Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bi Imaging. Ini saya masih berada di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kurang lebih sekitar 30 menit dari kota Bengkayang. Ini saya akan coba mengunjungi sebuah perkampungan warga Dayak, masuk Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Oke, ini ada jalan masuk, kita coba masuk ke sana. Ini jadi kebetulan pas hari Minggu, hari ibadah bagi warga sekitaran sini. Oke, ini kita akan melewati jembatan. Kayaknya enggak? Enggak ada ya? Aman di sini ya? Aman. Oke, ini kita udah sampai di sekitaran perkampungan. Apa nama kampung apa nih, Dek? Lumar. Nah, kampung Lumar. Jadi di sekitaran kampung Lumar ini ada sungai jernih. Wow. Oke, kita dari sini kita coba lanjut jalan lagi menuju ke kampung ujung sana. Kita pengen lihat suasana perkampungan yang ada di sini. Namanya Kampung Lumar. Oke, ini di dekat dengan tengah-tengah kampung ya mungkin ya. Ada dibangun rumah adat Dayak nih. Baru dibangun. Oh Pak, ini lagi apa Kak? Baru udah mandi. Baru gak mandi? Iya. Kita kerja apa? Kerja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bukan iya. Pergi ke ladang gitu enggak ya? Kadang-kadang pergi. Oh, nggak sana di rumah. Iya. Ini kalau yang lurus terus nanti tembusnya ke mana Kak? Yang lurus ini. Sanggoledo. Sanggoledo ya. Kalau ke sana? Ke Riam Madi. Riam Madi. Riam itu apa istilahnya? Air terjun gitu. Terjun, ya? Bagus kah di situ tuh? Bagus. Oh, banyak yang sering datang ke sana, istilahnya orang luar gitu, wisata banyak. Gitu. Sering orang dari Singkawang, dari manapun datang situ. Begitu ya? Iya. Kakak dengan Kak siapa namanya, Kak? Kak Gita. Kak Gita. Iya. Kak Gita. Makasih ya, Kak ya. Iya, kamu iya. Lihat-lihat kampung sini. Iya. Oh, sembahyang enggak? Oh.
Oke, ini kita udah sampai di Kampung Lumar ya Bu ya. Ini suasana perkampungannya kurang lebih semacam ini. Jadi di Kampung Lumar ini kebanyakan warganya Dayak ya Bang ya? Dayaknya Dayak apa Bang? Bekati. Kan kalau nggak salah kemarin saya ada ngobrol sama teman-teman tuh, ada Dayak itu, apa, Dayak Bekati itu kalau nggak salah ada banyak ya. Bekati Palayo, Bekati apa namanya, Rara. Hah? Banyak. Kalau kita Bekati apa Bang? Bekati. Oh Bekati ya. Oh gitu. Kalau bahasanya misalkan nyebut saya gitu apa? Ikit. Kalau kamu gitu Kak? Mu. Kalau pergi kerja? Anu Karaje. Oh gitu. Kalau aku suka kamu gitu apa? Ikit sukemu. Wah mantap. Jadi bahasanya namanya bahasa Bekati. Bekati. Ya. Kalau semuanya warganya kerja apa Pak di sini Pak? Bagian warganya itu ya. Sebagian? Jagung lah. Oh apa namanya bertani gitu ya? Nanam jagung. Jenisnya jagung apa? Jagung manis atau jagung pipilan yang dipakai untuk pakan ternak itu? Oh bukan jagung manis bukan ya? Jadi rata-rata untuk warganya di sini kerjanya jadi petani. Karet? Tapi tidak terlalu. Oh sekarang murah Pak ya? Murah. Ada yang sawit. Ada yang sawit gitu ya, tapi sawit pun tidak terlalu banyak kali ya Bu ya? Hanya mampu-mampu lah. Iya, iya betul. Ini di rumahnya Pak siapa namanya Pak? Pak Saleh. Pak Saleh, kayak nama Melayu ya Pak Saleh. Biasanya kan ada Antonius atau apa gitu tuh. Ambrosius Saleh. Oh Ambrosius Saleh. Nah, tadi yang saya lewat tuh, yang ada jembatan tuh namanya sungai apa Kak? Itu Kak? Sungai Ledo. Itu Sungai Ledo. Kemudian nanti ada lagi sungai yang agak keruh itu namanya? Itu Sungai Lumar. Sungai Lumar. Uh-huh. Oh jadi diapit antara Sungai Ledo dengan Sungai Lumar ini di tengah-tengahnya nanti gitu ya? Tengah-tengah apa? Ini kampung ini. Kalau di sini nyapa? Sana kan sungai, sini kan sungai kok. Pada tengah-tengah apa kampung. Iya. Berarti yang itu yang keruh itu karena biasa dipakai untuk apa namanya? Orang nulang gitu. Nulang. Nulang itu istilahnya cari emas gitu ya. Kayak perempuan-perempuan lah. Ya kayak perempuan-perempuan kayak tampi itu ya di gitu. Kayak gitulah. Sekarang ada lagi enggak kegiatan itu? Iyalah, kadang-kadang enggak ada kerja nanam jagung. Kalau jagung kan bukan sehari tiap hari kita kerjanya. Iya, betul. Paling enggak kita tanamnya kalau pas musim kita mumpuk, kita mumpuknya, kita kerja lain. Kalau udah selesai mumpuk, kita kerja lain, kita merumput nih. Selesai merumput kan kita nganggur, kita kerja lain gitu, kita pulang atau cari upah dengan orang gitu. Itulah pencarian di rumah ini perempuannya. Hari-harinya kayak gitu yang bagian perempuannya. Nah, kalau laki-laki biasanya ya di ladang. Kerja, kayak di ladang, kayak kerja emas juga. Kerja emas juga. Ada yang petani jagung, ada juga lah macam-macam gitu, ada yang di. Halo. Ini anaknya, Bu? Kelas berapa atau sudah kuliah? Udah kuliah, duduklah. Jadi kalau biasanya hasilnya, biasanya berapa Bu? Kalau misalkan kita dulang itu, dulang atau nyari emas ya gitu. Ada juga untuk ada dapat danda juga Pak. Kadang ada 50 ribu. Kadang ada juga yang 100 kan. Kalau 50 itu berarti dapatnya berapa gram? Berapa? Enggak pakai gram, nol. Mili gitu. Pakai mili. Oh pakai mili. Jadi gitu caranya. Itu caranya. Ada yang dapat, ada yang enggak juga Pak. Kalau dapat kita jangan ketawa. Kalau enggak dapat gitu, kadang dapat gitu Pak. Iya, kita carinya. Namanya cari rezeki itu, kita enggak tahu semua. Enggak seimbang gitu Pak. Iya, enggak selalu dapat, terus gitu. Kalau enggak Pak, kalau merosot, kalau ada gitu. Kalau yang paling besar berapa biasanya dapatnya? Kalau yang ada besar sih kalau musim hujan kan kalau ada banjir-banjir kan, ada juga dapat, ada juga 300 mili. Berapa? 300 gitu. Mili. Belum nyampe 1 gram ya. Belum. 1 gram kan 1 gram mau 900 kali ya? 1 juta. Belum. Mana ada 1 juta. Berapa? Paling 700 gitu. 700 lah. Ribu kalau 1 gram. Ini namanya siapa? Nama saya Rindi Andita. Hah? Rindi Andita. Oh, kayak ini aja Rindi Andika atau Rindi Andita? Rindi Andita. Oh, Rindi Andita. Itulah Rindi Pak Andika. Itulah lahir lalu ada orang pergi ke Sukam Surun bikin nama dia lalu Kamu lahirnya di mana? Di Serukam. Oh, di Serukam.
Di rumah sakit yang dekat Mendaring itu ya? Oh, daerah situ. Ya, gitu. Terus langsung dikasih nama Rindi Andita. Kamu masih sekolah? SMP, SMA atau kuliah? Oh, kuliah. Kuliahnya di mana, Dek? Di Universitas Pancabakti. Pancabakti, Pontianak. Iya, Pontianak. Oh, apa namanya, semester berapa? Baru semester 2. Baru semester 2, baru masuk berarti ya? Iya, baru masuk. Anaknya kuliah semua, Bu? Satu ini anak saya. Oh, baru satu. Dua, dulu ini anak pertama ya. Nah. Nomor dua meninggal. Oh, jadi satu-satunya. Trauma gitu. Sekarang dua-dua melahirkan disuruhkan payah. Ini lebih payah juga. Keduanya payah juga. Kan? Ini jadi anak pertama atau anak kedua? Pertama. Oh, anak pertama. Mudah-mudahan kamu berhasil ya. Ngambil jurusan apa? Agribisnis. Nanti S1 ya, Bu ya, pastinya S1 ya. S1 ya. Oh, sampai S1. Ini terus berangkatnya kamu pakai motor atau pake gimana? Motor, habis semua berangkat. Oh, kalau dari sini berapa jam ke Pontianak biasanya? Tapi kadang sih kalau dari sini 3 jam. 3 jaman? 3 jam, berarti dekat. Wah, nggak mungkin lah. Saya kayaknya 4 jam lebih. 3 jam. Oh, 3 jam. Berarti. Soalnya motornya cowok gitu. Kan Oh, yang bawa cowok. Iya, adik. Oh, adik. Jadi kalau hari Jumat kita pulang ke kampung gitu. Nah, tapi nggak setiap Jumat. Oh, nggak setiap Jumat. Sebulan berapa kali pulang sekali? Oh, gitu. Kadang sekali gitu. Ini pas kebetulan pulang ya, karena kampung. Ada acara di Bengkayang. Oh, kemarin ada datang. Ada. Yang acara Barapi Sawah ya. Ada. Apa istilahnya itu, gawe daya ya, Mak ya? Gawe daya. Tapi ikut pakai pakaiannya enggak? Enggak. Soalnya kan apa ya, enggak daftar. Gitu. Oh, enggak daftar. Atau istilahnya hanya sekedar datang aja lihat-lihat gitu ya. Tapi pas pembukaan ada waktu itu. Ada enggak? Ada. Oh, oke. Okay. Makasih ya, Dia. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Kalau agribisnis nantinya jadi apa? Oh, balai pertanian. Kan di sini juga orangnya sebagian besar warganya sebagai petani. Petani. Mudah-mudahan sukses nantinya. Ya, Dia. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan warga Dayak. Nama Dayaknya Dayak Bakati di sini ya. Yang berada di Dusun Lumar, Desa Lumar, Kecamatan Lumar ya, Bu ya. Kabupaten Petayang, Kalimantan Barat ya, Bu ya. Itu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi di kampung sini ini sebagian besar warganya sebagai petani. Tadi sudah dijelaskan mereka adalah sebagai petani ini jagung. Tapi bukan jagung manis ya, Nek ya. Jagung kayak pipilan gitu. Jadi sebagian juga ada yang misalkan nanam getah, terus sawit, tapi kecil-kecilan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Nek ya. Sakit sekali, bapak gel.